warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Arigatou gozaimasu. Kata kawasan wa miyamasan. Sudah datang jauh-jauh dari Osaka, Jepang untuk menghadiri ulang tahun ini. Insya Allah kita kejebak ke rumahnya Naka Kawasan. Bayangkan selama 3 tahun kami tidak ketemu dengan Naka Kawasan. Kalau Mia Nusa dengan Ustazah Wadima masih belum ketemu. Ustazah Nino juga baru ketemu sekarang. Bayangkan saking lama kita lupa ini. Karena COVID ini kita bisa masih bisa silaturahmi walaupun online, Zoom, V-call dan lain-lain. Yang penting tidak boleh putus silaturahmi. Umi kaget Naka Kawasan masih ingat ulang tahun Umi. Jadi beberapa hari sebelumnya Ibu Nino WA saya, Umi Naka Kawasan mau datang, mau hadir hari ulang tahun Umi. Padahal Umi selalunya memang kalau acara ulang tahun Umi jarang mengundang teman-teman Umi karena Umi mau fokus di santri alumni Al-Asriyah Nurul Iman. Karena kan kalau mohon maaf ada tamu dari luar, kalau kita karena kurang menghormati malah takutnya tersinggung. Dan itu sudah pernah kejadian di mana I'm VIP. Kenapa kata-kata I'm VIP is very very unforgettable? Dan itu yang membuat Umi sangat sedih. Bagaimana seorang murid yang Abah bisa berani bicara dengan Umi, marah dengan Umi karena Umi kurang menghormati dia. Jadi insya Allah ampuni dosanya karena orangnya sudah almarhum. Tetapi maksudnya Umi itulah kadang-kadang takut Umi mengundang orang-orang yang dari luar. Kadang-kadang kalau kita kurang menghormati jadi tersinggung, jadi marah. Beda dengan Naka Kawasan, Mia Nusa, Ustazah Wadima dan Ustazah Nino. Mereka hanya minta izin mau datang, juga alhamdulillah masih ingat ulang tahun Umi. Dan itulah yang insya Allah silaturahmi kita akan sambung sampai ke syurga Jannah Firdaus. Alhamdulillah Mia Nusa sudah menjadi muslim, insya Allah Naka Kawasan, insya Allah semua hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umi baru pulang dari Dili Mangkoso, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Di situ Umi ketemu dengan seorang Gus Anas. Gus Anas ini cerita ke Umi, beliau punya 12 bersaudara dan semuanya hafid dan hafidoh. Mereka tinggal di hutan Pontianak, Kalimantan Barat. Ayahnya punya pesantren. Ayahnya seorang murid dari Mbah Khalil Bangkalan. Jadi beliau ketemu dengan Mbah Khalil. Mbah Khalil memerintahkan ayah dari Gus Anas untuk pergi ke hutan Kalimantan dan buka pesantren. Pesantren yang dibangun dari pohon-pohon kayu di hutan Pontianak Kalimantan. Di situ ayahnya Gus Anas membangun satu pesantren kecil dengan anak-anak yang bebas dan semua murid-murid beliau menghafal Al-Quran sebelum kelas 6 SD. Bayangkan di tengah hutan Kalimantan. Dan itulah yang Umi inginkan dari alumni-alumni Al-Asriyah Nurul Iman.
Jangan tinggal di kota-kota. Keluar, pergi ke desa, pergi ke pulau, pergi ke hutan, pergi ke gunung. Di situ ada muka, pesantren kecil tidak apa-apa. Menghafal Al-Quran, menghafal hadis. Jadi di sana sini yang paling telat hafal Al-Quran, khatam hafal Al-Quran ketika sudah SMP, itu sudah telat. Karena adik-adik beliau SD sebelumnya sudah hafal Al-Quran. Setelah itu Bin bilang, berita Bapak Hasan di Guru Iman juga berita seperti itu. Anak-anak SD sebelum masuk SMP kelas 1 sudah wajib hafal 6666 ayat Al-Quran. Jadi benar-benar kita fokuskan. Setelah SMP baru nanti ke kitab-kitab yang lain. Jadi fokus hafal Al-Quran 6 tahun di SD. Sebelumnya Umi ke Istanbul, ke makam Muhammad, Sultan Muhammad Al-Fatih. Rasulullah SAW bersabda, akan datang sebaik-baiknya pimpin dengan askar tentara, sebaik-baiknya tentara yang akan menaklukkan Konstantinopel. Konstantinopel adalah kota orang Kristen. Di kota itu ada benteng, bentengnya 3 lapis. Anda sudah menonton film Muhammad Al-Fatih? Yes, very good. Karena apa? Disitulah anda melihat seorang sultan, anak raja, menghafal Al-Quran ketika usia 5 tahun sudah beres. Selesai hafal Al-Quran usia 5 tahun baru beliau menghafal yang lain-lain. Padahal beliau adalah seorang arsitek, insinyur. Jadi ketika kita menghafal Al-Quran, itu dasar-dasarnya ilmu pengetahuan sudah kita miliki. Jadi ilmu-ilmu yang lain, bahasa Inggris, matematika, astrologi, astrofisika, semuanya bisa kita kuasai. Yang penting hafal Al-Quran dan Umi. Umi ketemu dengan seorang dokter bedah saraf yang membedah kepala Sheikh Habib Sidrah bin Mahdi di Syabat Kabisan. Dan beliau juga membedah kepalanya Presiden Gus Dur dan Presiden Soeharto. Beliau sudah menghafal Al-Quran sebelum SMA. Selesai SMA, ayah beliau ingin beliau menjadi kiai di pesantren beliau di Malang. Tetapi beliau ingin menjadi dokter, membantu orang yang sakit. Akhirnya beliau belajar ke Jepang, bisa bahasa Jepang. Karena apa? Karena sudah dasarnya menghafal Al-Quran. Beliau belajar lagi ke Jerman, bisa bahasa Jerman. Karena apa? Sudah menghafal Al-Quran. Beliau fasih bahasa Inggris. Karena ketika kita menghafal Al-Quran, nur ilmu itu akan terbuka semua. Jadi Umi minta tolong cucu-cucu Umi yang rata-rata masih di SD, anak-anak ustaz-ustazah yang masih di SD, paksakan kita bikin kurikulum. Bagaimana mereka sebelum kelas 6 SD, insya Allah, sebelum masuk SMP kelas 1, insya Allah sudah menghafal Al-Quran. Bisa ya ustaz-ustazah? Itu permintaan Umi untuk hari ulang tahun Umi yang ke-55 tahun ini. Sekarang 55 tahun, kalender Masehi. Padahal kalau kita ikut kalender Hijriah sebagai seorang muslim, Umi sudah berusia 58 tahun. Sebentar lagi akan ketemu umurnya Rasulullah SAW di 63 tahun. Yang Umi berharap anak cucu turunan Umi sudah siap ketika Umi move
mohon nyebrang ke sana. Mereka-mereka, ustadz-ustadzah, anak cucu turunan ustadz-ustadzah, anak cucu turunan umi, semuanya sudah siap melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Jihad melawan kemiskinan, melawan kebodohan. Umi mau memberitahu anda semua dan mereka-mereka yang menonton kita di live streaming YouTube, bahwa ketika anda menyerahkan segalanya untuk Allah, anda tidak akan rugi, apalagi miskin. Umi masih bisa pakai jam Rolex yang harganya $63,000. Sekarang harga Singapura dollar adalah 11.000 rupiah. Jadi berapa ratus juta itu? Cepat. 63.000 dikali 10, 630 juta. Ini jam loh, jam yang dipakai di Rolex dengan berlian di color warna yang biru berliannya. Sebabnya dia mahal, selain emas 24 karat. Ada anda, terutama alumni, wali santri, jangan pernah hitung-hitungan beli sama alasrian murid. Umi di sini, Umi memberikan segala perhiasan Umi, berlian Umi untuk bayar utang murid iman. Setelah itu memberi makan anda semua 7 ton beras setiap hari, bayar listrik gaji guru, habis perhiasan Umi, berlian Umi. Mobil Umi Jaguar merah dan hijau. Yang merah diberikan, yang hijau dijual. Untuk apa? Bayar beras, utang beras. Umi tidak pernah takut miskin. Umi ini menjadi sehat dengan Khadijah yang mengorbankan everything for Islam. Tolong, alumni, wali santri, anda sama Nurul Iman, hitung-hitungan. Kenapa aku bilang hitung-hitungan? Punya anak, punya bayi, akhirnya kasih ke orang desa, kasih ke orang kampung. Apa itu? Anda dapat ilmu dari orang kampung, dari orang desa. Ketika Anda melakukan akikah, Anda tidak boleh makan kambing yang disembelih untuk akikah. Itu untuk orang yang tidak mampu, untuk santri alasriyah guru iman. Anda harus ingat ya, Anda dapat ilmu, Anda bisa hebat, Anda bisa mendapat rezeki yang halal untuk ibadah wal barakah. Itu semua dari ilmu yang Anda dapatkan dari alasriyah guru iman. Dari beras yang Umi beli untuk makannya Anda, supaya Anda sehat dan kuat. Terus ketika Anda selesai dari sini, Anda sudah kaya raya, sudah punya uang, Anda lupa sebelumnya. Jangan pernah pelit, terutama dengan guru iman. Sebab itu, kami bilang dengan Nabi Muhammad di Mahdi Masan. Santri, alumni, wali santri, kalau tidak dikasih tahu, pura-pura tak tahu. Usia yang tahu, usia yang lupa. Jadi ingat, guru iman bukan hanya sekarang saja. Guru iman harus sampai kiamat. Tetap gratis, berkualitas, yang didukung oleh wirausaha sosial, ekonomi sosial. Jangan pernah takut miskin, jangan pernah takut bangkrut ketika Anda berbelanja ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di depan mata Anda, this is the road to Jannatul Firdaus. Jalan menuju syurga Jannatul Firdaus adalah alasriyah nurul iman. Bisa disana banyak berkorban. Ahlul bait, anak cucu turunan Umi berkorban. Itu apa? Untuk muliman tetap masih bisa berdiri sendiri, masih bisa berdiri. Anak-anak saat ini sehat-sehat, kuat-kuat, kreatif.
sangat berbakat, senang bumi, pencak silat, hebat. Karena ini orang Jawa, jadi ini senang bumi sejawa itu. Yes, taekwondo, tambah lama tambah bagus. Sebab itu bayarannya harus sangat mahal. Tidak boleh kita kasih harga murah, apalagi harga diskon, no way. We are very expensive. We are not appreciate ourselves. Kita harus menghargai diri kita. Tapi kalau ini juga kita amprong. Karena kita mereka tidak dikasih ongkos jalan yang murah. Padahal kita tidak pernah minta. Yang penting dibayarkan tiket pesawat, dibayarkan hotel. Mau dikasih, alhamdulillah, kalau dikasih juga tidak apa-apa. Karena apa yang kita lakukan harus demi Allah dan demi Rasulullah SAW. Ini bukan mau pamer dunia kekayaan, ini masih punya jam harga 650 juta rupiah di kantongnya. Padahal kadang-kadang gaji buruh kita tidak dekat di masa batang bulan. Umi pecahkan umi punya ibu situ tabungan. It's okay. Jangan pernah takut susah, jangan pernah takut miskin demi Allah dan demi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umi kemana pergi bilang dengan kiai, kasihlah pendidikan gratis. Bangsa ini tidak butuh apa-apa, bangsa ini yang butuh adalah pendidikan. Pendidikan yang berkualitas. Kalau Pak Kiai gak bisa kasih murah, gak bisa kasih mahal, jangan naikkan. Guru-guru, ustaz-ustaz dikasih kesejahteraan. Sebab itu insya Allah ustaz-ustaz setiap kakak akan dapat logam mulia hadiah dari ini satu gram untuk setiap kakak di Al Sirah Nurina. Ini sudah disana. Fotonya tidak boleh dibuang. Disimpan logam mulia itu buat lazimah. Karena melihat ada sering yang mengalami wahid, simpanlah logam mulia ini. Kalau kamu butuh uang untuk diperas, gaji pun jual. Jangan pernah aku susah wahid. Mereka adalah anak-anak kita. Mereka nanti yang kemungkinan kita di akhirat. Jadi guru minta tolong, minta sehadiah buat ustaz-ustaz dan simpan. Insya Allah akan beranak lagi logam mulia. Dan ketika Anda membutuhkan logam mulia itu untuk Islam, tidak apa-apa dijual. Tidak harus ikut bagaimana saya dari nama juga berkorban everything and anything for Islam. Untuk suami tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umi minta tolong alumni-alumni, Anda ada kewajiban 2% setiap bulan untuk bisa tidak? Global sense dengan setiap bulan jangan kasih dulu. I don't need your money. Your money is nothing. Bukan ini mau sombong. Alhamdulillah, kondisi saya sama Allah. Kemarin ini dibilang oleh Haji Hasan. Ingat, waktu ini pergi haji, ini sedang hamil Habib Muhammad. Umi ingat waktu Umi sedang hamil Habib Muhammad, Umi naik haji. Umi ketemu dengan Syekh Muhammad Al-Malik. Waktu itu usia Umi 21 tahun, Umi naik haji. Sedang hamil 7 bulan, hamil besar. Dan cuaca itu sudah sangat panas, 51 derajat. Saya Muhammad Maliki tidak pernah menemui perempuan. Tetapi karena Abah adalah teman, sebaik-baik teman, Umi ketemu dengan saya Muhammad Maliki. Orang yang sangat cantik. Kalau kita mau lihat saya Nabi Yusuf, mungkin seperti saya Muhammad Maliki. Dia lihat Umi
sedang hamil. Umi tidak makan apa-apa biasa. Jangan-jangan Umi tidak makan. Dia bilang dengan Umi bahasa Arab, tapi kepada Abah mengeluarkan uang sambil dia 2000 riyal di tahun 1990. Beliau bilang dengan Abah, berikanlah uang untuk istri kamu. Dia tidak pernah pakai apa-apa, dia tidak punya apa-apa. Karena Umi ketika berikan dengan Abah, sampai dengan baju hati Umi tidak mampu beli. Apalagi ketemu dokter kandungan, bidan Umi tidak punya uang. Tetapi bagi Umi bahagia Umi bisa taat dengan suami. Ustada-ustada, ibu-ibu, calon ibu-ibu, calon istri, ingat suami adalah syurganya Anda. Apa kata suami? Mau senang, alhamdulillah. Mau susah, alhamdulillah. Umi Umi diberikan gelang 2000 riyal besar, besar dan berat. Ini makan, masuk kapal. Itu rumah korban di sekitar ujung orang pada kaget Umi pakai gelang sebesar itu semewah itu. Pulang dari haji, gelangnya digadaikan karena kita tidak punya makan. Dan Umi sedang hamil Habib Muhammad Syarifah Rubaiyah. Syarifah Rubaiyah baru berusia 6 bulan, baru pandai. Itulah hidupnya Umi. Jadi kalau ustazah-ustazah bilang, oh Umi sekarang suka kaya raya, jagoannya tua, foksi lagi, aset anak kemana-mana, kami dapat yang susah kami. Dan kami sama bersyukur karena Umi tidak pernah membayangkan Umi bisa menjadi seperti ini sekarang. Semua berkat doa dari ustazah-ustazah, santri-santri Al-Asyurah Muhammad. Dan ada hubungan dari anak cucu dengan Umi, anak Umi. Karena tanpa Umi, Umi juga tidak mungkin bisa kuat berdiri sendiri. Jazakumullah yang berpilih dan anak cucu dengan Umi, menantu Umi, ustaz-ustazah, anak cucu ustaz-ustazah. Insya Allah kita akan terus berjuang membela Islam, jihad melawan kemiskinan, jihad melawan kebodohan. Jadi insya Allah usaha-usaha tolong bikin silabus jadwal untuk semua anak-anak SD harus dan wajib sebelum masuk SMP kelas 1 sudah hafal Al-Quran. Insya Allah kita akan terus memperjuangkan Al-Quran ini untuk bisa diterapkan, diamalkan di muka bumi Indonesia, muka bumi dunia. Sekali lagi, terima kasih banyak atas semua hadiah yang diberikan dari kalian. Dia punya mawannya sudah dimakan karena lapar, kelamaan. Dan Umi sekali lagi, Umi lihat di chattingnya itu ada yang bertanya, kenapa anak perempuan tadi tidak boleh tampil? Kenapa di Dubai? Anda sudah tahu? No, it's not about that. Aurat seorang wanita jelas. Ini pakai celana, masuk pakai aurat di depan orang lain. Kalau Anda pakai celana, it's okay. Di tempat, putri. Masuk terus, ini ada teman-teman, ini sudah berguling-guling. What is this? Okay. Siapa ustaz yang mulai potong gaji? Mau berapa hebat seorang wanita, tapi kalau dia sudah menunjukkan auratnya, memamerkan auratnya, kuat di blok, bagus, sudah gaji kecil dipotong lagi. Dan gaji kecil bukan berarti gaji kecil itu tidak ada berkahnya. Bagi Umi, berkah itu yang paling dibutuhkan.
Gak, kita biar kasih mas gak, biar ini gak seperti ini, kebebasan. Kebebasan tuh di rumah dia. Masa kebebasan itu gak jadi dikasih mas. Pokoknya ustazah yang bertanggung jawab. Anak perempuan yang tadi naik di atas yang berparing-paring dengan celana. Potong gaji. Potong gajinya nanti di rumah. Tapi dia no matter what, I love you people so much. Mengingat kata-kata terakhir Allah, dan itulah kata terakhir Allah kepada ini. Anak bongkok sudah makan. Insya Allah kata-kata terakhir ini bukan lagi anak bongkok sudah makan. Biarkan bilang santri beriman akan terus berjaya membanggakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang ke Islam. Insyaallah anak putri tahun depan kalau tampil tolong perhatikan auratnya, dan bagi Umi tidak hebat orang yang berguling-guling, yang hebat itu tampilkan akhlak, kesenian, kecantikan dalam Islam. Kan bisa menyukai aset, bersama, peringan, syarat. Itu adalah hadiahnya. Insya Allah kita semua akan menjadi umat yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Sekali lagi, maaf kalau kita berhenti. Terima kasih banyak atas semua hadiah-hadiahnya, terutama alumni. Tadi bayangkan ya, kemarin itu aku cari emas batangan untuk gak kuliah untuk dibagikan. Ternyata belum bisa terkumpul karena kita ada banyak rapat di Allah SWT. Malam, tadi malam aku dapat dibukaan, aku belum sempat buka. Tadi pagi baru dibuka. Aku dapat dari alumni Al-Mansuri yang memberikan logam mulia 2 gram, 2 gram, 2 gram, jadinya 6 gram. Padahal Umi baru niat memberikan buat ustaz-ustaz ini sebuah janji. Of course tidak sebanyak yang Umi berikan kepada ustaz-ustaz lain. Tidak sedangkan. Jadi Anda juga seperti itu, tolong hidup jangan berhitungan sama agama Allah, agama Islam. Umi yakin Anda semua akan menjadi orang mali dan menjadi orang yang kaya raya. Tetapi jangan jadi orang yang pamer kekayaan, hitung-hitungan, bangun gedung sedang yang mewah-mewahnya. Jadilah orang kaya seperti Sayyidatina Khadijah, seperti Sayyidina Uthman bin Affan yang punya wakaf sampai sekarang masih bisa dinikmati oleh umat Islam sedunia. Sekali lagi mohon maaf kalau tidak penting. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.